Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Muammar dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah, terima kasih bagi menyaksikan Rambai Pagi dari Daerah Belait. Seperti biasa, kami akan mengongsikan satu bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Namun sebelum itu, saya kongsikan dulu antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar Daerah Belait. Antaranya ialah Green Depot mengadakan donation drive di nombor 1 Simpang 24 Sengkang 29 Jalan Panglima Kuala Belait, di mana donation drive ini diadakan sehingga 13 Februari 2021 iaitu hari Sabtu bermula pada jam 10 pagi sehingga 5 petang. Antara barang-barang yang terima ialah pakaian, buku, kasut, permainan dan sebagainya. Seterusnya, Auda, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Belait akan mengadakan peraduan mewarna sempena Hari Kebangsaan yang ke-37, di mana ianya akan diadakan pada hari Jumaat iaitu 26 Februari 2021 bermula pada jam 2.30 petang. Dan ini adalah terbuka ya untuk kanak-kanak yang berumur 4 tahun sehingga 11 tahun sahaja. Baiklah, Auda, seterusnya kita beralih untuk mengikuti pendekatan rakan setugas kita Erwan mengenai beli inovatif. Silakan. Kafe ini biasanya dikunjungi orang-orang muda yang keluarga-keluarga. Dan di sini kami serve kopi yang murah dan indah juga mahal sangatlah. Sebut saja tempat minum berbentuk kafe dengan berkonsepkan gaya urban dan santai. Kewujudannya semakin mendapat tempat dan menjadi tren di hati masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat berehat dan bersosial bersama rakan-rakan, sebaliknya mempunyai matlamat yang lebih besar. Semakin hari semakin ramai yang mencuburi perniagaan kafe. Kemunculan fenomena kafe ini dikaitkan dengan gaya hidup. Muhammad Nizam Arifin, seorang belia dengan bermodalkan pengalaman dan minat di dalam pengendalian kafe, kualiti dan layanan merupakan prinsip utama diambil kira. Experience mostly dari hotel and then ke kafe-kafe, lepas tu macam kedai-kedai coffee bean, Starbucks. Experience kalau dulu-dulu indah pelan berapa nih membuat kopi nih, tapi sudah experience bertahun-tahun, confidence pun ada, jadi aku teruskan saja. Bekerja di kedai kopi berbentuk kafe memerlukan kemahiran perkhidmatan pelanggan yang hebat serta mempunyai pengetahuan yang baik mengenai minuman kopi yang popular dan dapat menerangkan di antara perbezaan-perbezaannya. Kalau orang kita ini dah pulang banyak minat kopi-kopi ini, mestinya bercampurlah orang dari Cina, orang putih, kadang orang dari luar negeri, macam itulah. Sini spesialnya, contoh biji kopinya kami ubah-ubah dalam tiap minggu. Tiap minggu berubah, kadang kami ambil dari region lain tiap minggu. Supaya customer tu indah je boring lah, orang merasa tiap-tiap lain kan, tiap minggu tu lain. Selalunya Drios. Drios ni well known jual lah. Diorang banyak beans tapi mostly import dari UK. Tapi dia semua UK, ada yang kadang Japanese, and then ada yang American, USA. Kalau kopi-kopi di Brunei ni, mostly orang-orang Kuala Belait ni diorang minat kopi United Kingdom ni.
pasal ia unik kan. Dan coffee shop kalau di United Kingdom pun almost sama macam Manila je. Stylenya aku ikut dari sana. Di zaman moden seperti sekarang, minum kopi di kafe, tua, muda, lelaki dan wanita, semuanya suka melepak di kafe untuk menghabiskan masa mereka. Melalui terciptanya sebuah kafe di bawah pengendalian keluarga serta sokongan orang tuanya, Awang Muhammad Nizam Arifin berharap akan dapat membangunkan sebuah perusahaan kafe di atas usahanya sendiri. Mungkinlah nanti suatu hari akan meros bean sendiri. Jadi coffee beans tu datang dari sendirilah. Macam itu. Dia tu in the future saya punya plan macam itu.